السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'ah. Ma'asyur muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. atas limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Masyarul Ma muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad babun haqqu al jari bab pembahasan tentang hak-hak tetangga anil miqdadi ibni al aswadi radhiyallahu taala anhu qala dari sahabat yang mulia al mikdad ibnu al aswad Semoga Allah meridai beliau beliau berkata Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anizina. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya terkait tentang bagaimana hukum Zina, nabi bertanya kepada para sahabatnya terkait tentang hukum zina. Kira-kira, nabi ketika bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah karena nabi tidak tahu ilmunya, ataukah nabi shallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabatnya?" Ini adalah bagian dari metode yang beliau lakukan dalam rangka untuk mengajarkan ilmu kepada para para sahabatnya. Kira-kira jawabannya mana, Nabi nggak tahu atau memang sengaja Nabi memulainya dengan pertanyaan? Yang ini adalah di antara metode yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para para sahabatnya. Maraba, yang ke yang kedua. Nabi ketika bertanya kepada para sahabatnya bukan berarti Nabi tidak tahu. Tapi Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ini adalah salah satu metode pengajaran yang ditempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para para sahabatnya. Dan ini tidak beliau lakukan sekali dua kali. Bahkan dalam banyak sekali hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering kali memulai ya, pelajarannya kepada para sahabat-sahabatnya adalah dengan menyampaikan pertanyaan pertanyaan. Seperti misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, Ala adulukum, Ala ma yamhu bihil khataya wa yarfau bihid darajat. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan apa yang kalau kalian kerjakan, maka niscaya dosa-dosa kalian akan dihapuskan? dan derajat kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian dalam riwayat yang lain Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Ala umbiukum bi akbaril kabair?" "Maukah saya beritahukan? Saya sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling yang paling besar." Jadi ini adalah metode yang senantiasa ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para para sahabatnya ketika beliau ingin menyampaikan ilmu kepada para para sahabatnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok guru yang yang terbaik sosok guru yang paling mengerti dengan keadaan murid-muridnya makanya kadang-kadang Nabi ketika ngajarin sesuatu kepada para sahabatnya itu metodenya bermacam-macam dan disesuaikan dengan keadaan siapa? dengan keadaan muridnya. Termasuk ketika misalkan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan agama kepada anak-anak yang masih kecil. Ya, ketika beliau hendak mendidik para sahabatnya yang masih kecil. Maka di antara metode yang beliau tempuh adalah Bila mengusahakan bagaimana ketika ingin menyampaikan nasihat kepada anak yang masih kecil, maka diusahakan kondisinya adalah dalam kondisi yang menyenangkan, sehingga sang anak tersebut siap untuk menerima ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan membonceng sahabat yang mulia Abdullah bin bin Abbas. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Makuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Pada suatu hari, saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pernah membonceng saya di atas un di atas unta. Karena kan jabatan dulu kendaraan yang mereka gunakan adalah apa? Adalah unta. Mungkin kalau kemudian zaman sekarang bisa dibonceng dengan kendaraan atau kemudian apa? Dengan mobil dan lain sebagainya. Nah, yang namanya anak-anak kalau kemudian dibonceng di atas kendaraan itu pasti seneng, gembira. Dan di kesempatan itulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah yang ketika itu beliau masih masih kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak, sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepadamu beberapa beberapa kalimat. Nah, karena Abdullah bin Abbas ini ketika beliau mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi yang menyenangkan, maka beliau hafal betul apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nasihat Nabi tersebut benar-benar masuk ke dalam diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah dan nasihat tersebut beliau hafal lalu kemudian beliau sampaikan kepada siapa? Kepada Um umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian para sahabat memberikan pengakuan sebagaimana disampaikan oleh Muawiyah ibn Al hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwasanya ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya melihat ada sosok guru, ada sosok kiai, sosok ustadz yang paling baik dalam mengajarkan ilmu sebelumnya dan sesudahnya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ketika kemudian, ketika akan menyampaikan ilmu, memulai dengan bertanya dulu kepada para sahabatnya, ini tujuannya apa? tujuannya untuk mengundang perhatian para para sahabatnya agar kemudian para sahabatnya dalam keadaan siap untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi bertanya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama 'ani Nabi bertanya kepada para sahabatnya terkait tentang hukum hukum zina. Qalu. Lalu kemudian para sahabat berkata, "Haramun harramahullahu Wahai Nabi, perzinahan adalah perbuatan yang haram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya. Perhatikan di sini jawaban para sahabat ketika ditanya oleh siapa? Oleh Rasul, para sahabat tidak berhenti pada hanya kata-kata haram saja. Tapi para sahabat jelaskan haramun hukumnya haram dan itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa faidah yang bisa kita ambil dari jawaban para sahabat ini? Ini menunjukkan bahwasanya terkait tentang menghukumi sesuatu haram dan halal itu adalah hak siapa? Hak Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kemudian berasalkan pada pendapat pri, pribadi kita. Makanya para ulama ketika kemudian misalkan membahas terkait tentang hukum-hukum tertentu maka mereka senantiasa merujuk kepada apa? kepada maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi firman-firman Allah dan apa yang menjadi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya miris kadang-kadang ya miris kadang-kadang seorang ustaz sudah menjelaskan panjang lebar terkait tentang hukum sesuatu ditinjau dari dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah sampai kemudian pada kesimpulan bahwasanya hukum sesuatu ini adalah apa? Adalah haram misalkan. Kemudian tiba-tiba ada orang awam, orang jahil kemudian berkata, mohon maaf Ustaz, menurut saya ini tidak apa? Tidak haram subhanallah menurut menurut saya. Padahal sekali lagi untuk menghukumi sesuatu itu haram dan tidaknya, maka itu dikembalikan kepada apa yang kemudian diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat paham betul konsep apa itu haram, yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakal. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, La ayyazniya rajulu bi ashrati niswatin aysaru alaihi min ayyazniya bim raatin jarih bim raati jarih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang laki-laki itu berzina dengan sepuluh orang wanita, itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan kalau dia berzina dengan istri tetang tetangganya. Ya, kalau ada seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita dan sepuluh orang wanita ini bukan tetangganya, itu jauh lebih ringan dosanya, lebih ringan hukumannya dibandingkan kalau dia berzina dengan siapa, dengan istri tetangganya. Jadi Subhanallah, di sini Nabi SAW 'alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam al-Zahabi, kata Al Imam al-Zahabi, apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini. Anna zina akbaru min ba'din. Apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini mengandung pemahaman bahwasanya yang namanya perbuatan zina itu dosanya apa? bertingkat bertingkat-tingkat. Ya, dosanya apa? bertingkat-tingkat. Ya. Karena sebagian ada perbuatan-perbuatan yang dosa perbuatannya sama tapi tingkatan dosanya bisa berbeda satu dengan yang yang lainnya padahal perbuatannya apa perbuatannya sama sama-sama apa sama-sama zina tapi bisa berbeda tingkatannya tergantung pada misalkan siapa pelakunya dan tergantung siapa ob objeknya contoh misalkan dari sisi siapa pelakunya dan ini bisa berbeda daripada tingkatan ya hukuman dari perzinahannya. Misalkan kalau ada seorang laki-laki yang masih muda itu berzina, maka itu jauh lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan kalau ada kakek-kakek yang apa yang berzina. Kalau ada kakek-kakek yang yang berzina. Kenapa? Karena biasanya kecenderungan seseorang ketika sudah mulai menua pada usia tua maka hasrat seksualnya itu jauh lebih kecil dibandingkan di waktu dia masih apa? masih muda makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda salah satu yukallimuhum Allahu yamal qiyamati wala yang yangzur ilaihim wala yuzakihim walaum adabun Alim tiga ancaman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga kelompok yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka satu yang kedua Allah tidak akan melihat kepada mereka lalu kemudian bagi mereka azab yang pedih salah satu di antara tiga kelompok tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syaihun zanin seorang kakek-kakek yang ber, berzina. Padahal perbuatannya apa? Perbuatannya sama. Tapi berbeda tingkatan apa? Dosanya. Lebih besar dosanya kakek-kakek yang berzina dibandingkan dengan orang yang masih muda lalu dia berzi, berzina. Sama halnya ketika kemudian yang berzina itu adalah misalkan laki-laki yang masih buja, bujangan. Dibandingkan dengan yang berzina tersebut adalah seorang laki-laki yang sudah beris, beristri. Dari sisi hukumnya berbe, berbeda. Padahal perbuatannya sama. Makanya di dalam syariat Islam kalau ada seorang laki-laki yang masih bujang berzina, maka hukumannya adalah fajliduhum mi'ata jaldah. Yaitu di jilid. Ya, di apa namanya? Di pukul dicambuk sebanyak 100 100 kali. Tapi kalau yang berzina adalah laki-laki yang musan, laki-laki yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal, meninggal dunia. Ya, dirajam sampai meninggal, meninggal dunia. Maka demikian pula dalam hal ini, ketika kemudian objek yang diajak untuk berzina itu berbeda, itu juga beda dari sisi tingkatan, do dosanya. Kalau seseorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzina dengan sepuluh orang wanita, lalu kemudian ini lebih ringan dibandingkan kalau dia berzina dengan siapa? Kalau dia berzina dengan istri siapa? Istri tetang tetangganya. Jadi Subhanallah, ya. Dan ini kata Imam Al Munawi, ya hukumnya sama juga ketika berzina dengan siapa? Dengan anak tetangganya, dengan saudara tetangganya, ini sama ya. Bahwasanya dosanya sama besarnya. Ketika kemudian seseorang itu berzina dengan istri tetangganya, ini menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang seorang tetangga. Ya, bagaimana besarnya hak seorang seorang tetangga. Masyur al-Muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lanjutkan sabdanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَسَأَلَهُمْ عَنِ Lalu kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya terkait tentang hukum mencu mencuri. Qalu, lalu kemudian kata para sahabat, haramun harramahallahu azza wa jalla wa rasuluh. Wahai Nabi, Mencuri adalah perbuatan haram. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. La ayyasriqa min أي ahli عليه من alaihi min ayyasriqa min baytijarihi. Kalau ada orang yang mencuri dari sepuluh rumah, itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan kalau dia mencuri dari rumah siapa? Dari rumah tetang tetangganya. Berarti 10 kali lipat apa? Dosanya lebih besar dibandingkan dengan dia mencuri di rumah orang di rumah orang lain. Tapi nanti ini jangan dijadikan alasan. Oh, kalau gitu lebih baik zina sama orang lain aja. Sama-sama haram, sama-sama dosa dosa besar hanya saja berzina dengan istri tetangga itu jauh lebih besar dosanya hanya saja mencuri rumah tetangga itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan mencuri di tempat yang di tempat yang lainnya Masya Allah, al Muslimin Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Alimam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di sebuah bab yang tadi beliau judul berjudul dengan hak tetangga Hak tetangga. Ini mengindikasikan bahwasanya hak tetangga itu tidak hanya mendapatkan kebaikan dari kita, tapi juga diantara hak tetangga adalah kaful ada anhum. Kita tidak boleh mengganggu tetang tetangga kita, tidak boleh mengganggu tetangga kita dengan sesuatu apapun, termasuk dengan kita apa? melihat aurat tetangga kita ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Dan pernah kita sampaikan bahkan orang-orang jahiliyah di masa dulu, itu mereka begitu menjaga pandangan mereka terhadap siapa? Terhadap wanita-wanita tetang tetangganya. Ada seorang penyair di masa jahiliyah, dan dia adalah seorang musyrik, pernah berkata, ya, Agudu tarafi, Ma badat li hatta Kata beliau, saya tundukkan pandangan saya ketika istri tetangga saya keluar dari apa? Dari rumahnya. Ketika tetangga perempuan saya keluar dari dari rumahnya dan beliau terus tundukkan pandangannya sampai kata sampai kapan? Hatta yuwariya jaroti ma'waha sampai tetangga perempuan saya tersebut masuk ke dalam apa? Ke dalam ru rumahnya. Jadi kalau ada tetangga perempuan kita yang lewat depan rumah, bukan di dilihatin, bukan dipelototin, bukan di suitin, tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Menundukkan pan pandangan. Ya, padahal penyair ini adalah seorang apa? musyrik. Ya. Karena memang orang-orang masa jahiliyah dahulu itu sangat-sangat kemudian apa? menjaga kehormatan para wanita. Sebagian di antara mereka itu menjaga kehormatan para para wanita. Karena salah satu sumber daripada sumber terjatuhnya seseorang pada dosa perzinahan itu dimulai dari yang namanya apa? Yang namanya pan pandangan. Ya. Pernah dengar kisah terkait tentang bagaimana hijrahnya ya Ummu Salamah radhiyallahu taala ya bersama dengan suaminya Abu Abu Salamah beserta dengan anaknya yang masih kecil yang beliau gendong yang bernama Salah Salamah. Satu ketika mereka hendak hijrah dari Mekah menuju ke ke Madinah. Dan ternyata di pertengahan jalan Ya. Mereka dilihat dan diketahui oleh Bani ya eh, al yaitu kabilah di mana Ummu Salamah itu berasal. Maka begitu mereka mengetahui Ummu Salamah beserta suaminya dan anaknya yang masih kecil ingin hijrah, maka dicegat oleh mereka, dihalangi oleh mereka dan mereka tidak mengizinkan Ummu Salamah untuk apa? Untuk hijrah, mereka katakan kepada Abu Salamah, 'Wahai Abu Salamah, kalau kamu pengen hijrah, hijrah aja sendiri, tapi jangan ajak siapa, jangan ajak ummu. Ummu Salamah akhirnya kemudian terjadi pertikaian.' Nah, kabilah dari Abu Salamah, kalau tidak salah, Bani Asad namanya, ini tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh kabilah Bani Al-Mughirah. Maka akhirnya kemudian marah, karena Abu Salamah diperlakukan seperti itu. Akhirnya kemudian mereka ambil Salamah, lalu kemudian mereka mengasuh siapa Salamah. Pada akhirnya kemudian Abu Salamah hijrah sendirian. Adapun ummu Salamah ditahan oleh kabilahnya sendiri, sedangkan putranya Salamah itu diasuh oleh siapa? Oleh kabilah A, ayahnya, sehingga tiga keluarga ini terpi terpisah Abu Salamah hijrah, Ummu Salamah ditahan oleh Bani Al-Mughirah, sedangkan putranya Salamah diasuh oleh Bani Bani Asad. Dan hal ini adalah sesuatu yang dirasakan menyedihkan oleh Ummu Salamah. Dan beliau terus menangis sampai satu tahun, satu tahun lamanya. Setelah satu tahun lamanya beliau terpisah dari suaminya. Akhirnya kemudian Bani Mughirah mengizinkan dia untuk apa? untuk hij, hijrah. Tapi hijrahnya berangkat sendi sendirian. Subhanallah. Beliau berangkat sendirian bersama dengan anaknya yang masih kecil hijrah dari Mekah menuju ke, ke Madinah. Sampai kemudian di pertengahan jalan, beliau bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Yang ketika itu dia masih seorang seorang musyrik. Utsman bin Talha bin Abi Talha baru masuk Islam pada saat peristiwa al Huday al Hudaybiyah. Maka Utsman bin Talha bin Abi Talha ketika melihat Ummu Salamah berangkat sendirian menuju ke Madinah dari Mekah menuju ke Madinah, beliau kasihan. Akhirnya kemudian menawarkan dirinya untuk apa? Untuk menemani beliau sampai menuju kemana? Ke Madinah. Dan subhanallah, Uthman tidak pernah berbicara dengan Ummu Salamah sepanjang perjalanan dari Mekah menuju ke, ke Madinah. Beliau hanya berbicara dengan Ummu Salamah pada dua kesempatan, yaitu ketika beliau menawarkan dirinya untuk menemani Ummu Salamah sampai ke Madinah dan yang kedua ketika sampai di Madinah beliau berkata kepada Ummu Salamah kita telah sampai di mana suamimu berada yaitu sebuah tempat yang bernama desa Amr bin Auf yang berada di ada di Kuba ya yang berada di di Kuba jadi sepanjang jalan itu Utsman bin Talha bin Abi Talha tidak pernah berbicara dengan siapa dengan Ummu Salamah. Ya, tidak pernah berbicara dengan Ummu Ummu Salamah. Jadi subhanallah. Ini bagaimana mereka menjaga kehormatan seorang seorang wanita. Menjaga kehormatan seorang seorang wanita. Kebalik kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang betah kalau bicara sama siapa? Sama istri orang, sama rekan kerjanya tapi dingin sedingin es kalau berbicara sama siapa? Sama istrinya. Ya. Kaku sekaku Kanebo kalau berbicara sama sama istrinya. Tapi kalau sama istri orang lain nyambung, subhanallah. Ya. Jadi ini ya, bagaimana kisah sekali lagi Ummu Salamah radhiyallahu taala dan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah bagaimana beliau menjaga kemuliaan seorang seorang wanita. Padahal ketika itu Uthman statusnya masih sebagai seorang apa? Seorang musyrik. Ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi Al-Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini pada bab Hakul Jar untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya hak tetangga tidak hanya kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka, Bahkan juga di antara hak tetangga adalah kita tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa menyakiti menyakiti mereka. Ya. Diratkan oleh sebagian para ulama Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala satu ketika karena suatu kebutuhan beliau naik ke atas atap rumahnya tanpa seizin dari siapa? dari tetangganya sehingga pada akhirnya ketika beliau naik ke atas atap rumahnya beliau secara tidak sengaja melihat siapa melihat tetangganya maka lalu kemudian beliau berkata suah suah ini adalah sebuah kesalahan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan lalu kemudian beliau turun dari atap terumahnya lalu kemudian beliau berkata demi Allah mulai hari ini saya tidak akan lagi apa ya, naik ke atas atap rumah saya. Karena apa? Karena beliau khawatir kalau naik ke atas rumah, maka beliau akan melihat apa? aurat tetang tetangganya. Ya, beliau akan melihat aurat tetang tetangganya. Bahkan salah satu di antara bentuk ya, memuliakan tetangga adalah pernah kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya yaitu apa? bersabar atas gangguan tetangga. Ya, bersabar atas gangguan tetangga. Jadi berbuat baik kepada tetangga, kemudian tidak boleh mengganggu tetangga. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas gangguan siapa? Atas gangguan tetang tetangga. Al Khatib Al Baghdadi rahimahullahu taala beliau pernah mengisahkan terkait tentang bagaimana kisah antara Al Imam Abu Hanifah dengan siapa? Dengan tetangganya. Ya, pernah dengar Pak ceritanya? Abu Hanifah dengan siapa? Dengan tetangganya. Tetangga beliau, ini kalau siang hari, biasanya beliau bekerja sebagai apa? Sebagai tukang jahit, jahit sepatu. Ini hariannya. Setiap hari profesinya adalah menjahit, menjahit sepatu. Lalu kemudian di malam hari, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh tetangganya ini apa? Yaitu minum sampai teler, sampai ma, sampai mabuk. Dan biasanya tetangganya ini mabuk persis di saat Al Imam Abu Hanifah sedang apa? Sedang mulai untuk sholat ma, sholat malam. Dan ketika kemudian tetangganya ini mabuk, biasanya dia akan berdendang. Di antara kalimat yang dia dendangkan pada saat dia mabuk tersebut adalah apa? Dia berkata, Aldo uni wa ayyu fatan adha'u li yaumin karihatin wasida di dia bergendang ya orang-orang telah menyia-nyiakanku mereka ya tidak menggubrisku ya dan aku adalah laki-laki yang tidak pantas untuk diperlakukan seperti seperti itu karena kelak Aku adalah laki-laki yang mereka akan butuhkan di saat-saat yang penting dan di waktu-waktu yang yang genting. Ini ya di antara lantunan yang dilantunkan oleh siapa? Oleh tetangganya yang yang mabuk tadi. Dan ini berlangsung selama beberapa beberapa hari. Sampai pada suatu malam di saat al-Imam Abu Harifah seperti biasanya bangun malam ternyata beliau kehilangan suara tetangganya yang biasanya mabuk berdendang dengan nyanyian yang sama tiba-tiba apa tiba-tiba tidak terdengar lagi suaranya lalu kemudian di pagi harinya beliau bertanya kepada sebagian murid-muridnya kemana si fulan tetangga kita lalu kemudian kata murid-murid beliau oh tetangga kita yang pemabuk itu sudah ditangkap oleh siapa oleh oleh petugas. Ya, kalau zaman sekarang ditangkap oleh siapa? Hah? Siapa yang nangkap? Hah? Ya polisi lah misalnya. Akhirnya kemudian setelah ditangkap maka Imam Abu Hanifah kemudian segera datang ke kolakasi tempat di mana kemudian ya tetangganya tersebut di, ditangkap dan dipenjara. Lalu kemudian Al-Imam Abu Hanifah melobi petugasnya agar berkenan melepaskan siapa? Melepaskan tetangganya. Akhirnya kemudian tetangga tersebut dilepaskan. Lalu Imam Abu Hanifah berkata kepada tetangganya tersebut, Apakah benar seluruh orang tidak peduli kepadamu? Lalu kemudian kata tetangganya tersebut, Tidak benar, wahai Abu Hanifah, Engkau adalah orang yang sangat peduli dengan keadaanku. Maka ketika itu juga, Laki-laki tersebut bertaubat lalu kemudian memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagaimana bersabarnya siapa? alimam Abu Hanifah dengan apa? Dengan keburukan tetang tetangganya. Ya, yang senantiasa mengganggu beliau di setiap di setiap malamnya. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya yang berkaitan tentang bagaimana para ulama salaf terdahulu begitu memuliakan tetangga tetangga tetangganya dan bersabar terhadap setiap gangguan yang mereka dapatkan dari dari tetangga. Kemudian masyarakat muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian Al Imam Al Bukhari melanjutkan pembahasannya. Kata beliau, rahimahullahu taala babun yabda'u bil jari bab pembahasan tentang memprioritaskan kebaikan kepada tetang tetangga bab pembahasan tentang perintah memprioritaskan tentang tetangga Beliau menyampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhumah. Insya insyaallah beliau adalah seorang sahabat yang cukup populer. Ya, seorang sahabat yang rajin dan semangat beribadah kepada kepada Allah. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ketika Abdullah bin Amr ibn al-As ini menikah, karena beliau terlalu sibuk dengan ibadah kepada Allah baik di pagi dan di malam harinya, menyebabkan kemudian istrinya apa? Istrinya menjadi tidak, tidak diberikan hak-haknya. Maka kemudian Nabi saw datang kepada beliau, lalu Nabi bertanya, ya yeah. Nabi bertanya berapa kali engkau berpuasa lalu kemudian kata beliau saya berpuasa setiap setiap hari dan berapa malam engkau menghatamkan Al-Quran maka kata beliau saya hatamkan Al-Quran setiap setiap malam jadi subhanallah kalau pagi puasa sampai terbenam matahari mulai dari terbenam matahari sampai pagi lagi itu dia gunakan untuk apa menghatamkan al alquran sehingga istrinya diang dianggurin ya paginya sibuk puasa malamnya sibuk baca kur, Quran. Kalau kita paginya kerja, malamnya apa? Sibuk pegang, pegang HP. Akhirnya istrinya diang, dianggurin. Ya kalau sahabat ini apa? Sibuk baca Quran baca Quran. Lalu kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada beliau, kenapa engkau tidak puasa tiga hari saja di setiap di setiap bulannya? Kata beliau, ya Rasulullah ini utiku aktor min dalik, wahai Nabi, saya sanggup puasa lebih daripada itu. Lalu Nabi berikan solusi, kalau demikian berpuasalah kamu tiga kali dalam satu dalam satu pekan. Atau dalam riat yang lain berpuasalah Senin dan dan Kamis. Lalu kemudian kata beliau, saya sanggup untuk berpuasa lebih dari itu. Akhirnya Nabi tawarkan, kalau begitu puasa apa? Puasa Daud dan jangan lebih dari dari itu. Akhirnya kemudian beliau puasa, puasa Daud. Di akhir hadis, dijelaskan bagaimana penyesalan beliau terkait tentang kenapa dulu tidak beliau terima keringanan yang ditawarkan oleh Nabi. Nabi tawarin puasa tiga hari sebulan, kalau kemudian pengen lebih Senin Kamis, tapi beliau milih apa? Puasa dah. Puasa Daud sampai kemudian beliau mulai menua, fisiknya tidak lagi sekuat dulu ketika masih muda, sehingga puasa Daud yang beliau rutinkan selama ini mulai terasa apa? Terasa berat. Maka kata beliau, ya lai tani kabil Rasulullah Alaihi Wasallam. Saya menyesal kenapa dulu tidak mengambil keringanan yang ditawarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat, kalau mengamalkan suatu amalan, maka mereka rutinkan sampai kapan? Sampai mereka meninggal du, meninggal dunia. ya Sampai mereka meninggal meninggal dunia. Dan itulah definisi daripada istiqomah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al yaitu beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah Jalla wa'ala sampai kapan? Sampai meninggal, meninggal dunia. Akhirnya ketika beliau menua, puasa Daud terasa berat baginya. Maka beliau kemudian putuskan, ya, dengan apa? Beliau kemudian ambil beberapa hari tidak puasa, sampai beliau merasa fisik beliau kuat, Lalu kemudian setelah beliau merasa fisik beliau kuat, maka di hari-hari berikutnya beliau puasa sesuai dengan jumlah hari di mana beliau tidak ber, berpuasa. Jadi misalkan biar fisiknya kuat, beliau nggak puasa empat hari. Setelah itu empat hari berikutnya beliau apa? Beliau puasa. Ya, beliau apa? Beliau puasa. Itu Sahabat Abdullah bin Amr ibnul ibnul As. Jadi beliau mengatakan annahu dhubihat lahu syatun faj'ala yaqulu lighulamihi ahdaita ahdaita lijarinal yahudi ahdaita lijarinal yahudi jadi satu ketika beliau memerintahkan pembantu beliau untuk menyembelih menyembelih kambing ya untuk menyembelih apa menyembelih kambing dan dalam riwayat yang lain dikatakan, pada saat kemudian pembantunya ini menguliti kambing-kambing sembelihan tersebut, kambing sembelihan tersebut, maka beliau pun bertanya kepada pembantunya ini, Ahdaita li jarin al yahudi, ahdaita li nari di jarinal yahudi. Apakah tetangga kita yang Yahudi tersebut sudah kamu beri atau belum? Apakah tetangga kita yang Yahudi tersebut sudah kamu beri atau belum? atau belum? Diulang-ulang oleh siapa? Diulang oleh oleh Abdullah bin Amr ibn Ibnul As. Beliau ingin memastikan bahwasanya daging yang beliau sembelih tersebut, ya, bahwasanya ada sebagian di antaranya itu yang diberikan kepada siapa? Yang diberikan kepada tetangganya yang yang Yahudi. Dan beliau ulang-ulang kalimat tersebut. Sampai-sampai dalam yang dikatakan bahwasanya pembantu tersebut kemudian berkata, "Kam taqulu hada?" Wahai Abdullah bin Amr bin As, berapa kali kamu mengucapkan ucapan yang yang sama, pertanyaan yang sama. Selalu diulang-ulang, apakah tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih jatahnya atau atau belum? Balik lagi, tanya lagi, apakah tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih jatahnya atau atau belum berulang-ulang diucapkan oleh Abdullah bin Amr bin bin As dan ternyata beliau mengulang-ulang perkataan tersebut adalah dalam rangka meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sebelumnya kata Abdullah bin Amr bin As sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul aku mengulang-ulang pertanyaan ini memastikan agar tetangga kita yang Yahudi mendapatkan haknya karena aku pernah mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda mazala jibril yusini bil jari hatta donantu annahu malaikat jibril terus bolak-balik datang kepada siapa kepada nabi untuk apa untuk menyampaikan wasiat yang sama. Untuk menyampaikan pesan yang sama. Yaitu sebuah wasiat dan pesan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik dan memuliakan tetangganya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir bahwasanya akan ada ayat yang Allah turunkan yang akan menjadikan tetangga sebagai bagian dari siapa? bagian dari ahli ahli waris. Ya. Maka dari apa yang disampaikan dalam hadis ini? Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu sifatnya apa? Sifatnya umum. Entah tetangga kita adalah tetangga tetangga yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita, apalagi kalau kemudian tetangga kita adalah tetangga yang berbeda apa? berbeda ormas misalkan berbeda pandangan dalam masalah-masalah tertentu maka mereka tetap mendapatkan haknya sebagai apa? sebagai tetangga tetangga kita nah tadi kemarin, kemarin kita jelaskan kalau tetangga kita beda agama berapa haknya? berapa haknya apa? haknya sah, satu yaitu hak dia sebagai seorang apa? seorang tetangga kalau tetangga kita adalah seorang Muslim, berarti dia punya berapa hak? Punya dua, dua hak. Hak dia sebagai seorang tetangga dan hak dia sebagai seorang seorang Muslim. Kalau tetangga kita adalah keluarga kita, kerabat kita, berarti dia punya berapa hak? Punya tiga, tiga hak. Hak dia sebagai seorang tetangga, hak dia sebagai seorang Muslim, dan hak dia sebagai apa? Sebagai keluarga. sebagai keluarga. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bisawab. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wa Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته